Bang, sedikit soal reshuffle, kan juga PDIP salah satunya yang mengatakan kalau kemungkinan dilakukan Januari ini gitu. Apakah sudah mendengar atau seperti apa Mbak tanggapannya? Reshuffle atau pergantian kabinet itu ada prerogatif dari presiden. Jadi tentu saja presiden yang nantinya akan menentukan kapan hari baiknya, kapan dilakukannya, apakah perlu dilakukan atau tidak. Sebagai partai politik atau kemudian sebagai individu, tentu saja kita boleh mengingatkan kemudian atau menyuarakan hal-hal yang kemudian dianggap mungkin tidak terlalu membantu kinerja dalam pemerintah dan lain-lain sebagainya. Tapi sekali lagi, reshuffle kabinet itu merupakan prerogatif presiden. Jadi kita tunggu aja presiden apa yang akan menjadi pertimbangannya dan kapan akan melakukan reshuffle jika dilakukan. Ada menteri atau bidang yang merasa perlu dievaluasi, Mbak? Wah, saya nggak bisa mengatakan hal itu, karena itu kan prerogatif presiden. Ya. Saya nggak diajak bicara sama presiden, jadi ya tanyakan kepada presiden. Terima kasih.